Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Septian Bagas Panji Kurnia Aziz, NIM 62111418. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara tentang tes motor educability, tentang IOWA Breast Test yang akan saya peragakan sebentar lagi. Oke, bagaimana keseruan tes IOWA Breast Test? Oke, silakan simak berikut ini. Oke, untuk yang tes IOWA yang pertama ya, kita berdiri tegak seperti ini, kemudian kita angkat satu kaki, kemudian kita tutup mata ya, kemudian kita tutup mata, jaga keseimbangan, dan kita melompat ke belakang sebanyak 5 kali. Oke, 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, untuk yang tes yang kedua, sekarang kita agak turun ke bawah ya. Kemudian kaki lutut seperti ini, lutut kita taruh di sebelah kanan. Kemudian satu kakinya kita luruskan ke belakang ya. Kemudian kita rentangkan kedua tangan seperti ini. Kemudian kita hadapkan kepala ke sebelah kanan. Oke, dengan hitungan kelima. Oke, 1 2 3 mulai. 1 2 3 4 5. Oke. Oke, untuk yang gerakan ketiga, pertama kita angkat kaki kanan seperti ini, kemudian kita rentangkan kedua tangan, kemudian kita memutar ke sebelah kiri dengan 180 derajat. Oke, contoh gerakan 1 2 3 mulai. Oke, untuk yang keempat kita melompat ya. Melompat dengan menyentuhkan ujung kaki kanan kiri ke telapak kanan sebelah kanan kiri. Kita lompat sampai menyentuh ujung kaki. Oke, lompatkan. 1 2 3 mulai. Seperti itu. Oke, untuk yang terakhir, yang kelima, untuk tes putra yang pertama, kita rapatkan kedua kaki seperti ini, kemudian kita memutar 360 derajat ke sebelah kiri. Oke, contoh gerakan seperti ini, putar. Oke, selesai. Oke, untuk yang tes putra yang kedua, nomor pertama, kita posisi seperti ini. Kita angkat kaki kanan dan juga kita angkat tangan kanan, kita angkat kedua-duanya sampai lutut tidak menyentuh ke lantai. Kemudian kita angkat kaki kanan, angkat. Oke, hitungan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, untuk gerakan yang kedua, pertama kita berdiri tegak seperti ini, kemudian kita agak sedikit jongkok, kemudian tangan kita masukkan dari belakang ya. Masukkan dari belakang seperti ini, kemudian menyentuh tumit. Kemudian kita hitung hitungan kelima. Oke, hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, untuk gerakan yang ketiga, pertama kita harus menyilangkan kaki kita seperti ini, kemudian tangan kita juga kita silangkan di antara pundak kita. Kemudian kita harus bisa sampai jongkok atau duduk di bawah. Oke, contoh seperti ini. Oke, kemudian kita harus bisa berdiri kembali. Oke, 1 2. Oke, selesai. Oke, untuk yang keempat kita lakukan seperti ini. Kita agak duduk seperti ini, kemudian telapak kaki kita hadapkan ke bawah ya. Kemudian sampai kita bisa jongkok ya. Bagaimana caranya? Ini harus lompat dengan jongkok seperti ini. Nah, oke, dari samping kaki seperti ini, kemudian kita angkat sampai kita berhasil. Oke, untuk gerakan terakhir kita pematras. Kita rentangkan tangan seperti ini.
selesai. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan IOWA Breast Test. Semoga video ini dapat bermanfaat, kemudian dapat memberikan kita pembelajaran ke semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.